Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Mandan, nunggu Gilang aja lah langsung. Iya, benar. Panggil aja Gilang. Sebenarnya saya pengen nanya, kenapa Komandan matanya sakit? Iya. Mau buka. Emang lo bisa ngobatin gue? Iya, itu kalau mata biasanya kalau merah biasanya suka kelilipan itu. Gue demen sama Wendy begitu. Ya, suka kelilipan sebagai... makanya hati-hati. Iya. Ban pakai sampai kelilipan. Kelilipan. Gue tadinya di pan, tapi bukan. Maaf. Gila, bagus banget. Bagus banget. Langsung terang mata nih. Waduh. Waduh. Ini mah gak perlu bilang lagi nih sih. Usah. Iya. Ini masih diajarin. Ini masalahnya bukan mata gue sembuh, Wen. Ini kesarap gue kena kayak ini. Aduh. Itu doang, udah aman. Udah nyap, dapet yang? Seru banget dari pantry nonton guyon. Mana? Sini tadi. Guyon, di TV tadi, benar. Dan, ini gak apa-apa nih. Ini sebelum ke Gilang, ini beneran katanya kalau mata merah itu biasa kotor. Harus dibantuin. Oh iya, benar. Bantuin ya, ya. Taruh dulu itu. Pegangin Komandan. Oke. Okay. Apaan lagi nih, Wen? Wen, apaan lagi, Wen? Udah tenang aja. Kacamata dibuka. Tenang aja. Mau dibersihin dulu matanya ya. Iya, iya. Bentar ya. Wen, ini linggis. Wen, ya. Oke, pekerjaan kita melawak. Tapi ingat, kita masih punya umur. Tolong, jangan begini. Kita harus begitu. Ya kan, congkel. Dikeluarin dulu, dibersihin dulu, Dan. Ini acara lawak, bukan... Congkel lo bahkan pakai itu kali, Pak. Dan... Udah. Obatnya lagi OTW nih. Kata tadi saya baca di artikel kesehatan gitu. Ini pakai kantong teh gitu taruh di mata. Jadi ini diseduh dulu. Pakai air panas, aduk 1 menit. Nah, ditaruh di mata nih selama 5. 5 menit. 5 bulan. Loh. Baru 5 bulan lo. Lo kata kontrak. Sakit mata kagak pernah 5 bulan kan seminggu. Ya iya tapi gak 5 bulan masa juga dong. Masa 5 bulan lo nyembuhinnya. Iya kalau mau coba ini saya bawain juga. Padahal gak ada yang bener nih ngasih resep nih. Yang mana gimana nih? Ya ini diseduh gitu kalau mau. Cobain aja Nan. Oh, cobain. Seduh. Iya. Terbalik. Ngomong dong. Terbalik. Nah, kan dari awal. Iya, emang soto ada jeruknya di atasnya. Terus baru ditempel di mata. Diaduk dulu, Nan. Diaduk. Aduk dulu, Pak. Airnya. Terus saya ambilin lagi. Tadi berantakan di ruang interogasi. Udah lah. Gak usah pakai obat-obat, ntar gue sembuh sendiri. Gak apa-apa, biarin. Kagak, ntar. OTW obatnya. Gak apa-apa, gak usah. Gue sembuh sendiri. Ya gak apa-apa. Minta tisu, Ton. Ini nanya. Saya cariin obatnya, Dan. Bentar. Ditumbuk. Dikata jamu kalau ditumbuk. Salah, Pak. Duduk dulu, nanti dijelaskan ke komandan saya. Mohon maaf agak lama, Komandan. Iya, nggak apa-apa. Saya tadi ngasih dia waktu karena dia baru dikabarin sama keluarganya kalau dia baru saja punya ponakan. Oh iya. Wah, selamat. Selamat ya. Makasih, Om. Happy born. Selamat baru lahir. Iya. Happy born. Tapi nggak ada yang ngucapin gitu deh, happy born. Aku doang. Nanti ponakannya manggil... Tori gak, Pak? Ompa. Ompa?
Om Papa. Oh, Om Papa. Bukan sis ya? Bukan. Ya kan Torik sis. Yeah. Semua Torik sis. Iya. Iya, iya, iya. Jenis kelambunya apa? Kelamin. Kelamin. Maksudnya kelambu rumah sakit kan? Bapak ibunya. Kita lagi ngomongin anak ya. Iya, bapak ibunya kan kita harus doain juga dong. Iya betul. Siap dan kalau ada bapak ibunya anaknya mana bisa. Iya, siap dan. Iya. Aman terkendali dan. Doi. Doi. Siap dan. Iya, iya. Loh. Ketawa tiba-tiba diem. Diem tiba-tiba ketawa. Iya silakan silakan Atika. Saya lagi kurang sehat, mata saya amu aja ya. Oh gitu? Iya. Ya, ya. Nama lengkap Anda siapa? Andrea Taulani. Ini kenapa kan dia? Ya mukanya saya. Mukanya ke saya. Kita di sini. Dari awal, dari episode awal ketiga di sini. Kamu lihat gak? Dia taruh di sini mukanya kemari. Dia kan saya jadi jawab. Iya betul. Dia kan on the way, on the way. Habis baca on the way. Kesini. Oh gitu, pakai begini dulu. Ya, saya pikir langsung. Berisik, dari tadi berisik. Jangan ganggu. Berikan. Ya bantuin yuk. Ini gue mau bersihin mata. Cokel mata. Ya, biar bersih. Tadi dia. Nah kan kalau ini kan aman. Iya. Aman Andre. Oh iya. Udah benar. Yo eh. Kita disadarin. Bunyiin kan, bunyiin. Tadi dia waktu gua tidur ngomong apa? Gua nyongkel mata gua. Nyongkel mata gua. Pakai apa nyongkelnya? Pakai ligis. Sekarang gantian kita congkel ya. Eh, Dre, bunyi dong. Oke. Mana Ben? Oke. Belum gua bunyi. Oh iya belum. Iya. Tidur lagi. Tutupin kuping gua dong. Soalnya kalau gua denger entar gua pingsan lagi. Iya. Ya, kan gua bilang apa? Dua-duanya dah. Gimana? Salah gua. Ah, udah biarin. Biarin, biarin. Kalau dia masih aman, nih pegel nih. Iya. Iya, kenapa gua? Udah jangan main begini-begini. Ah, bahaya ini. Ngapain, Pak? Hah? Ngapain? Mau duduk. Ayo, dimulai. Muhammad Torik ya. Torik Halilintar. Muhammad Torik Halilintar. Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Dari 11 bersaudara, aku anak keempat. Anak keempat. Siap, ya. Anak keempat. Katanya Anda dipekerjakan oleh keluarga Anda sebagai housekeeping di rumah, benar? Oh enggak, itu dulu. Pas saya masih kecil-kecil, dulu kan 11 anak tuh kan kalau ada pembantu kan pasti dia repot banget. Ya. Tugasnya apa aja coba dari anak tugasnya, pertama? Ata dulu ngapain? Ata? Tugasnya dulu Ata housekeeping. Ata housekeeping. Tapi kan diturunkan sama, sampai ke anak yang lebih kecil. Karena kan kalau udah lebih tua, ya mereka kerjaannya lebih banyak. Gitu. Oh, housekeeping tuh warisan. Warisan. Wah keren juga ya. Ya. Housekeeping warisan. Artikel ada yang menyebutkan Anda punya julukan The Star, My Idol, Wife Goal. Wife Goal? Ya. Hmm, dijawab. Berarti saya istri pinjaman dong. Istri mas. Pidip. Bahaya nih. Apaan? Banyak gini deh. Hati-hati, Wen. Ya. Kenapa? Dan? Ya, ini gak boleh. Takut nanti lu sampai rumah, istri lu, hah, kenapa ya? Anda kan seorang content creator ya, bisa dibilang seperti itu ya. Mana yang lebih trending? Bikin konten bareng keluarga, bikin konten bareng Andre Taulani, atau dengan Fuji? Oh, dengan Andre Taulani. Terus kalau misalnya trending gitu, kontennya bareng sama komandan saya,
Terus pembagian AdSense-nya gimana itu? Gimana sih om, pembagian AdSense biasanya kalau kolab? Ah, kita sih sifatnya kekeluargaan aja. Kekeluargaan aja. Anda memang keluarga selama ini? Belum, belum. Jadi kalau saya bikin konten di Om Andre, 100% AdSense-nya buat saya. Iya. Oh. Itu kolab berarti? Iya, terus misalnya di channel Om Andre, Om Andre yang bikin video, itu 100% juga buat saya. Iya. Oh. Anda untungnya apa? Untungnya, ya. Saya collab sama dia. Oh, oh enggak gitu. Enggak ngejar AdSense? Enggak. Kenapa AdSense dikejar? Emang dia bisa lari? Kerja gak kelar-kelar. Gimana ini? Tugas yang dikasih tidak pernah dijalankan dengan baik. Bikin saya ketawa kamu. Saya lagi marah. Komandan kenapa deh marah-marah mulu? Gua tuh udah ngerjain semua sesuai instruksinya dia. Masih aja salah. Kamu tuh beda sama Andika. Andika tuh orang yang rajin. Apa yang saya kasih, saya perintahkan dikerjakan tepat waktu. Tuh kan, gua tuh paling malas dibanding-bandingkan dengan Andika. Emang Andika lebih ganteng, lebih rajin, lebih cepat kerjanya. Bener lagi. Jadi gue gak terima kalau komandan ngomelin gue. Dan, harusnya pas saya noleh ke komandan, suaranya ada. Kok gak ada suaranya? Wah, seperti suara rakyat di bungkam nih. Nih komandan, bel-bel nih. Ini udah negative thinking aja. Ini nih BLBL, Betadine Los Angeles bikin lega. Baru lagi nih, Wen. Baru lagi, Komandan. Betadine barang barunya banyak lah sekarang. Nih, cobain dulu. Enak. Biasa built-in ya, Komandan. Wow, enak banget, dingin, dan bikin lega di tenggorokan. Emang terasa banget ya, Wen, rasa mentol dan eukaliptusnya. Oh my God, suara gue merdu lagi, Wen. Ini merdu lagi, orang gak pernah merdu. Ini tuh tablet hisap yang ada antiseptiknya. Rasa mentol dan eukaliptus bisa membantu melegakan tenggorokan. Sensasinya dingin pas dimakan, alias cooling sensation, Komandan. Kerennya lagi nih, kemasannya tuh praktis dan higienis. Bener. Kemasannya blister nih, kayak begini nih. Jadi yang dibuka, cuma yang mau dimakan aja nih, tinggal cetek gitu. Bener. Abis itu, bisa masuk kantong lagi deh, aman. Ini ada aturan pakainya nggak, Wen? Ada dong, coba makan satu butir aja. Udah kerasa kan lega di tenggorokannya. Bisa dimakan lagi setiap 2-3 jam, Komandan. Atau sesuai kebutuhan. Kayaknya bisa juga nih, biar nggak pengap seharian pakai masker. Makan dulu Betadine Los Angeles. Tenggorokan lega, nafas juga jadi terasa fresh. Kan berasa dingin, alias cooling sensation. Sebenarnya bisa loh beli Betadine Los Angeles di minimarket terdekat. Supermarket, retail farmasi, dan Betadine official store di marketplace. Gitu. Di minimarket yang ada di mana-mana. Cari aja Betadine Los Angeles. Oh gitu ya. Wendy emang anggota terbaik. Komandan juga harus tahu, selain Betadine Los Angeles, Betadine ini punya produk lengkap buat hidung, mulut, dan juga tenggorokan. Oh, ya? Buat dipakai di rumah, sampai yang bisa dipakai di mana aja, Komandan. Apa aja sih, Wen? Ada juga Betadine Nasal Spray buat semprot hidung, melindungi hidung dari kuman. Ada juga Betadine Mouthwash and Gargle, obat kumur andalan saya, Komandan. Yang makainya sampai ada suara begini nih. Gitu. Ada juga nih Betadine Throat Spray yang tinggal semprot aja pas mulai ada gejala sakit tenggorokan, sariawan, bau mulut, bahkan gusi bengkak. Wah. Luar biasa. Mantap banget ya. Yoi. Bel-bel. Betadine Los Angeles bikin lega. Penguin deh. Penguin ya. Penguin. Terima kasih, Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh